Lo kayak rakseno. Apa bawa paket? Kembali. Bos kita tunggu siso pak. Kamu dari bawah? Dari bawah bawa paket. Kenceng enggak tadi mobil ini? Kecepatan kurang lebih 80-an, kurang lebih 80 km per jam. Terus kedengaran apa mas-masnya pas lihat itu tadi? Kan ada banyak mobil lewat mbak, tadi kita kayak ketutupan biar langsung nggak tahu udah teriakan itu, teriakan korban. Terus ada yang berhenti langsung yang muda jalan lewat langsung bantu evakuasi. Tapi sampean lihat jelas tadi mas? Ya lihat jelas sama saya posisi di sini. Biar langsung ini. Tapi ngelihat jelas ya intinya ya? Ya sempat lihat sebentar, lihat ada yang ngasih dikerumuni. Sekitar jam berapa mas tadi mas? Setengah empat ya? Ya setengah empat lah kurang lebih. Mas itu tadi posisinya mobil dari atas ya, bisa diceritakan gimana keras atau gimana pun? Kenceng? Kecepatan kurang lebih ya 30 meter 80 lah, 80 agak terlalu kenceng sudah. Berusaha? Karena kurang menguasai medan aja. Berusaha ngerem nggak mas tadi mas? Cepat, ngerem cepat. Ada koset ini, apa, slip gitu? Oke. Suami istri anak? Ya. Suami istri anak, bah. Ini togel rame lho. Cuk, tanganmu tuh, wah, oh. Terus kejadiannya ya tunggal, ini hanya tunggal ada belum remnya karena jam berapa? Kurang lebih jam 3.30 3.30. Itu ditumpangi berapa orang tadi? Yang besar itu 6 orang. Lainnya anak-anak semua kecil. Arah naik. Semuanya ada 8 atau 7 ya. Anak-anaknya ada 4 atau 5 itu. Keluarga ya berarti. Keluarga ya. Yang luka berapa, Pak? Yang luka kayaknya 2. Terus ada korban juga? Lukanya enggak parah juga, hanya lecet goresan anu aja, goresan apa itu? Plat gitu ya, karena benturan itu. Ada yang meninggal, Pak? Enggak ada, selamat semua. Itu dari atas atau dari bawah? Dari atas, blong itu nabrak marka lampu rambu-rambu itu jalan. Itu langsung malik sini. Jadi dia langsung malik mobilnya itu ke selokan ini. Terus jadi alhamdulillah semua selamat. Korban sekarang di mana, Pak? Sekarang di rumah sakit Wonosobo. Ya, di IGD semua. Plat nomornya berapa itu? Di berapa ya? 9. 1349 DA ya? Iya. Oh, jadi rombongan keluarga ini, anak-anak. Dari bawah mau ke atas ya. Orang mana, Pak? Pak, berarti dari orang Medan. Udah dari Medan, tapi aslinya Brebes. Iya. Jadi dari bawah mau ke atas ya? Dari atas ke bawah. Mau ke saudaranya itu. Iya. Ini sekarang diamankan di rumah sakit, terus barang-barang dibawa keluarga di Metese. Oh. Ada keluarga kan dari Metese. Tadi jam berapa, Pak? Jam 3.30. Oke.